Penyelenggara pemilu di Provinsi Papua Pegunungan telah berjalan sesuai jadwal yaitu 14 Februari 2024. Khusus di Kabupaten Jayawijaya terdapat 8 tempat pemungutan suara. Di Distrik Kubikiak dan Wamena Kota tidak melakukan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang tersebar di 8 kabupaten, pendistribusian logistik sudah 100% dilaksanakan. Terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara, terlaksana dengan lancar, aman, baik dari sistem noken dan one man, one vote. Namun, di Kabupaten Jayawijaya, KPU Papua Pegunungan mendapatkan informasi dari laporan masyarakat setelah keterlambatan pendistribusian logistik ke sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Juga terdapat dua distrik, yaitu Distrik Wamena Kota dan Distrik Ubikia. Total ada 8 TPS menurut dari PPD tidak melakukan pemungutan suara. Untuk Distrik Wamena Kota ada 4 TPS, yaitu TPS 24, 45, 85, dan TPS 90. Untuk Distrik Kebikiak Kampung Musaima 2 ada 4 TPS, yaitu TPS 1, 2, 3, dan 4. Diduga pada saat pengambilan logistik kotak suara, petugas yang dipercayakan untuk mengambil kotak suara di Distrik Wamena Kota diduga dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Ada juga permasalahan tarik ulur sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan pemungutan suara. Saat ditemui di Sekretariat Penegakan Hukum Terpadu, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Theodorus Kosai mengatakan, total di Provinsi Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, ada 8 TPS yang belum melakukan pemungutan suara, sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap belum menyalurkan hak suaranya. Sementara itu, Koordinator Divisi Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Meki Tuwo, mengungkapkan, dari temuan tersebut akan dilakukan pengkajian. Untuk diketahui bahwa perhitungan surat suara belum dilakukan secara khusus di Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan angkat bicara soal fenomena hilangnya tempat pemungutan suara di Wamena saat pencoblosan 14 Februari. Menurut Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan SDM Litbang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Theodorus Kosai, bahwa perpindahan TPS ada aturannya. Ia menegaskan pihaknya sudah menyampaikan kepada PPD dan PPS dan KPPS untuk mensosialisasikan titik TPS kepada rukun tetangga hingga rukun warga. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa datang menyalurkan hak pilihnya. KPU Papua Pegunungan hingga saat ini belum mengetahui siapa yang melakukan proses pemindahan lokasi TPS, sebab untuk lokasi TPS yang dimaksud data KPU dari KPPS. Kendati demikian, Tio memastikan pelaksanaan pemilu di 8 kabupaten dengan menggunakan sistem noken dan one man, one vote semua aman. Sebelumnya, sejumlah tempat pemungutan suara pemilu 2024 di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan mendadak hilang saat hari pencoblosan pemilu. Kondisi ini menimbulkan kepanikan warga karena bingung menyalurkan hak pilihnya. Seperti yang dialami pemilih bernama Adi, dia tidak menemukan TPS 25 yang menjadi lokasi untuk menyalurkan hak pilihnya. Adi mengaku tidak dapat pemberitahuan dari pihak penyelenggara terkait pemindahan TPS. Menyampaikan untuk di TPS-TPS tertentu yang ada di kawasan DFJ ini, tahun ini kayaknya kurang transparan, artinya banyak yang tidak dapat tempat TPS. Yang mana mereka bingung, TPS 25 kita cari tidak dapat. Kemudian untuk TPS yang dulu enak, karena kita kalau punya ketua RT di sana kita dapat tempat. Sekarang kita berbeda-beda tempat dari RT ke RT yang lain, begitu. Terima kasih.